siap diperiksa untuk barisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. NKRI Harjamani. Ucapan terima kasih kepada seluruh aparatur dan juga stakeholder masyarakat yang kemudian begitu peduli. Ini menunjukkan bahwa kita sudah siap. Lebih baik kita sedia payung daripada kemudian kita menghadapi kondisi yang di luar interpretasi dan perencanaan yang kita lakukan. Saya harap bahwa ini bukan hanya sekedar seremonial, tetapi juga adalah merupakan satu sikap kita ya, menghadapi sesuatu yang memang mungkin saja sangat terjadi. Karena apa? Karena kita tahu faktor-faktor yang ada. Yang pertama adalah kerusakan lingkungan yang ada di atas. Ya, hari-hari ini terus ya, perkembangan pembangunan di atas membawa dampak yang luar biasa untuk kita yang ada di berada di bawah ini. Salah satunya adalah sekarang sedang dibangun ya, jalan alternatif menuju puncak yang melalui hambalang sana. Ya. Sehingga memang pasti akan terjadi perubahan terhadap tata ruang yang ada. Kalau kemudian yang di atas tidak melakukan satu eskalasi yang luar biasa, artinya kita masih akan menghadapi persoalan sama yang akan kita hadapi pada saat awal tahun 1 Januari 2020.